ini mungkin rangkaian ke beberapa langkah kemarin kita ya bersama warga Dago Elos. Salah satunya adalah ke Kompolnas. Ke Kompolnas ini yang kami maksud itu untuk bisa melaporkan beberapa tindakan-tindakan kepolisian, dari mulai undue delay atau pengundur-unduran proses kita melapor, terus juga tindakan kekerasan tertanggal 14 Agustus kemarin yang dialami oleh warga Dago Elos, dan juga tindakan-tindakan kepolisian lainnya yang merugikan warga Dago Elos. Khususnya kemarin di tanggal 14 Agustus kita mendapatkan perilaku brutalitas dari kepolisian. Kita dilempar gas air mata, penggeledahan ke rumah-rumah warga, ke tempat-tempat prestasinya warga, terus kayak banyak warga yang menjadi korban gitu. Itu harus kita laporin karena tindakan-tindakan itu sangat merugikan untuk warga, kayak gitu. Dago sedang tidak baik-baik saja, Bandung sedang tidak baik-baik saja, maka dari itu kita butuh atensi dari semua lembaga karena kita rakyat, kita juga perlu dilindungi. Mudah-mudahan mereka memang menjanjikan di dalam waktu dekat ini antara hari Jumat mereka akan melakukan upaya untuk datang ke kantor wilayah Jawa Barat dan juga ke Polda Jabar untuk sama-sama mereka bilang melakukan controlling gitu ya, dan sejauh mana proses penyelidikan ini dilakukan. Kawan-kawan kita tadi ketemu dengan RPPN, kita nggak hanya ngomongin soal Dago Elos saja kawan-kawan. Masalah-masalah bukan masalah Dago Elos saja kawan-kawan. Masih ada Pancoran kawan-kawan. Masih ada Kampung Bayan kawan-kawan. Hari ini adalah pertemuan yang ditakutkan oleh negara kawan-kawan. Pertemuan orang miskin yang menolak tunduk kawan-kawan.